Seorang pria warga Rusun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara tampak begitu antusias menyambut kedatangan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ke tempat tinggalnya pada Rabu 24 April 2024. Pria yang mengenakan jaket biru bergambar wajah Gibran dan peci berwarna putih itu nekat menerobos kerumunan warga hingga ajudan dan pas pampres demi memeluk sang wapres terpilih. Pria tersebut menerobos kerumunan lalu mendekati Gibran dan langsung memeluknya. Entah karena saking senangnya bertemu Gibran atau karena alasan lain, pria itu bahkan menarik leher Gibran dengan cukup kencang sampai membuat sang wapres terpilih kaget. Hal tersebut menuai reaksi serius dari ajudan dan pas pampres yang mengawal Gibran. Salah seorang ajudan langsung mendekap dan memiting pria tersebut serta membawanya mundur menjauhi kerumunan warga. Pria tersebut akhirnya berhasil dijauhkan dari kerumunan warga. Ia pun masih tampak ngos-ngosan setelah dipiting dan ditarik mundur ajudan keluar dari kerumunan. Pria itu mengaku sangat ingin melihat Gibran sehingga ia nekat menerobos kerumunan untuk memeluk Gibran. Kayaknya kasihan plan Gibran, Pak. Kenapa? Kenapa? Saya pokoknya sebenarnya Gibran, Pak. Apa? Gibran udah. Sudah, udah. Ngapain Pak ke depan, Pak? Udah, Pak. Tadi ke depan ngapain, Pak?